Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya dikabari teman saya itu dapat antena Telek V2R yang USA, yang punya Amerika, punya ya rumah dari sana. Katanya dapat di salah satu tempat rongsok katanya. Saya coba untuk nanti ke sana. Mudah-mudahan ini antenanya asli ya, sesuai yang saya lihat di internet. Oke teman-teman, kita langsung check out ke sana. Oke. Ya teman-teman, ini sudah sampai saya di depan rumahnya teman-teman. Ini rumahnya, di atas itu ada pelang juru-juru sebelas apa itu. Sekarang macok aja. Assalamualaikum. Berduhur lah. Pak Himel ya Pak. Ya, makasih. Cara-caranya nemu antena neng di Pak. Lagi dolan gue nunggu 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 nunggu. Ini di atas bracketnya itu ada tulisan USA. Nanti tak zoom ya setelah ini. Kemudian yang di bawah itu ada tandanya. Ya, teman-teman, ini antenanya. Katanya barangnya ori. Saya coba cek dulu. Ya, ini ori teman-teman. Ini pastikan ini betul-betul ori, punya USA. Dan ini nih, ini tak zoom nanti ya. Ini coba teman-teman mudah-mudahan lihat ini. Kurang jelas ya. Oke, tak jelaskan. Oke. Itu ya. Di situ, kemudian yang di sini itu pastikan ada tulisan VHF ataupun UHF, itu ada keterangannya di situ dan ada tanda panahnya ke atas untuk loadingnya, untuk tanda loading untuk diarahkan ke atas itu ada tandanya. Dan teman-teman perlu tahu bahwa antena ini banyak yang nyari dan memang karena fantastisnya harganya, kalau teman-teman bisa cek saja harganya Telek V2R yang ori itu bisa ada yang 5 juta 4 juta sekitaran angka seperti itulah, cukup lumayan mahal ya. Makanya ini sangat luar biasa gitu teman-teman. Terima kasih, sekian dulu.
mudah-mudahan bisa mengikuti untuk video selanjutnya.